Pemirsa, dampak meningkatnya kasus angka COVID-19 di hampir seluruh wilayah Indonesia, seluruh tempat wisata hingga rumah makan dan hotel dirazia Satgas COVID-19 Kabupaten Bogor. Meski ditemukan pelanggaran, petugas belum memberikan sanksi denda pada pengelola. Sejumlah tempat wisata di Bogor, Jawa Barat minggu pagi ramai dikunjungi warga. Ramainya pengunjung membuat Satgas COVID-19 Bogor, Jawa Barat terus melakukan sidak protokol kesehatan. Satgas memberi teguran pada salah satu lokasi wisata yang ramai didatangi warga. Pengelola wisata dinilai masih minim menerapkan sarana protokol kesehatan seperti minimnya alat ukur suhu dan tempat cuci tangan. Satgas langsung memberikan teguran secara lisan pada pengelola. Ini adalah mengedukasi kembali baik kepada pengelola hotel, restoran, atau kepada para pengunjungnya. Nah, kami belum melakukan penindakan, tetapi dengan cara sekarang saat ini kami lakukan sosialisasi kepada masyarakat. Mungkin minggu depan apabila terjadi lagi seperti ini, kami akan menyesuaikan dengan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Satgas COVID juga mengingatkan pengunjung untuk selalu menjaga protokol kesehatan. Satgas juga mengingatkan edukasi akan bahaya COVID yang kembali meningkat. Jika masih melanggar, Satgas menyatakan akan memberikan sanksi berupa denda sesuai peraturan pemerintah. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan.